guys. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilanjut dengan lockdown, yaitu menutup semua kegiatan dan aktivitas sosial di luar rumah atau di tempat umum, di sekolah, mal, pasar, tempat ibadah, kemudian sektor pariwisata, alat transportasi, semuanya dibatasi. Namun kenyataannya masih banyak warga yang tidak memenuhi peraturan pemerintah. Masih banyak warga yang memadati tempat kerumunan dan keramaian, bahkan tidak menggunakan masker. Ini bukan lagi tentang lockdown, PSBB, atau karantina, tapi real keadaannya. Ini adalah beberapa potret pasar tradisional dan mal yang ada di kota dan kabupaten Serang. Keadaannya tidak jauh berbeda dengan pasar-pasar yang ada di luar kota, penuh dengan pengunjung yang berbelanja menjelang lebaran. Halo Corona. Pas rame kayak gini kamu kemana? Ada enggak kamu Corona? Dan pasar Tambak Min yang katanya PSBB masih tetap ramai, lagi pada memburu baju lebaran. Semangat yuk. Banyak ribuan orang di sini. Ini potret Mall of Serang yang parkirannya penuh banget. Kemudian yang terakhir adalah pasar tradisional Rau yang penuh dengan pengunjung. Lantas, bagaimana dengan keadaan kami yang tetap di rumah saja? Bagaimana nasib tenaga medis yang sedang berjuang bertaruh nyawa? Bagaimana nasib pengusaha kecil yang terpaksa menutup usahanya? Nasib buruh pabrik yang rela di PHK? Banyak harapan besar pada pemerintah untuk lebih serius lagi menangani pandemi corona. Tidak ada yang sia-sia ketika kita tidak melanggar peraturan yang ada. Semua demi diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Maka dari itu, tetap di rumah untuk cegah.